Oke, boleh dijelasin lagi Mas, bagian interiornya diapain aja? Interior saya pakai MPT Carrera. Di belakang saya sudah ada salah satu mobil peserta dari IAM MBTEC 2019 dan kita akan tanya-tanya sedikit mengenai mobilnya. Di samping saya sudah ada Mas Firman. Halo Mas Firman. Ya. Mas Firman, bisa diceritakan sedikit Mas mengenai mobilnya Mas? Ini mobilnya Brio tahun 2018. Saya modifikasi eksterior, konsepnya ini elegan. Ini pengerjaannya di Bogor, di bengkel RL Audio. Ini yang diganti bumpernya Mobilio RS, spion diganti sama Brio RS. Retrak, terus sunroof sama Honda RB1 Odyssey. Saya lihat sih salah satunya penggantian velg ya Mas ya. Velgnya apa ya Mas pakai Mas? Peloknya saya pakai Sternring 17, yang depan lebar 8, yang belakang lebar 9,5. Ini ada penambahan suspensi juga ya Mas ya? Ini pakai suspensi 2 titik dari airbrid. Nah salah satunya perubahan yang paling kelihatan dari sini adalah bagian interior ya Mas ya? Oke, boleh diceritain lagi Mas, bagian interiornya diapain aja? Interior saya pakai MPT Carrera dengan warnanya brown. Konsepnya apa Mas kalau buat interior Mas? Elegan. Oke Mas, boleh lihat lagi Mas ya. Oke, ini yang tadi diceritakan tadi sama Mas Firman, ini bagian interiornya menggunakan bahan MPT ya Mas ya? Door trim, terus dashboard, karpet bawah, terus jok, plafon. Bagian belakang bisa lihat. Bisa diceritakan sedikit Mas, ini apa aja Mas? Kan ini ada campur sama box audio juga ya. Ini audio, terus ini buat udara, suspensi udaranya ya. Ada lampu-lampunya juga ya Mas ya. Oke, ini berarti pemakaian 2 set speaker ya, sama ada monitornya juga. Di sini ada subwoofer ya. Oh, tapi ini otomatis si ban serepnya dilepas ya, dihilang ya. Oke, jadi lebih buat kosmetik audio sama lebih ke estetikanya ya Mas ya. Betul, jadi itu tadi bincang-bincang saya bersama Mas Firman mengenai modifikasi mobil Honda Brio-nya. Nah, sampai ketemu di liputan-liputan lainnya, saya Arif Nur Diri, sampai ketemu.